Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sulawesi Selatan menyebut rencana penghapusan daya 450 volt ampere oleh pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. YLKI menyarankan agar pemerintah melakukan survei ulang kebutuhan listrik di masyarakat saat ini. Baru-baru ini, isu penghapusan daya listrik subsidi 450 volt ampere menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Banyak yang khawatir kebijakan tersebut akan menambah beban bagi masyarakat miskin. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI Sulawesi Selatan, angkat bicara menanggapi isu tersebut. YLKI meminta agar pemerintah tidak selalu mengeluarkan kebijakan yang melupakan hak-hak konsumen. Rencana penghapusan daya 450 volt ampere yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin harus dikaji ulang jika aturan tersebut ingin diberlakukan. YLKI menyarankan agar pemerintah melakukan survei ulang kebutuhan listrik di masyarakat saat ini. Kalau masyarakat masih membutuhkan itu dengan segala situasinya, itu tidak boleh karena itu hak masyarakat subsidi. Nah, kecuali mungkin kalau hasil pemantauan lapangan mungkin dia mengatakan 450, tapi dia pemakaiannya itu sudah melebihi. Jadi ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa sekarang kan orang sudah 450, kadang-kadang itu sudah ada kulkas, ada televisi, ada dan sebagainya, yang dianggap itu sudah, artinya mungkin kebutuhannya sudah melebihi dari 450. Tapi basisnya adalah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berarti harus disurvei ulang lagi, riset ulang lagi, apakah itu sesuai kebutuhan masyarakat, nah, bukan keinginan pemerintah. Nah, itu yang penting. Mbok Masih menambahkan, pemerintah tidak bisa memaksakan masyarakat yang menggunakan daya 450 ke 900 volt ampere. Ia berharap pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang sangat terdampak karena harga-harga yang tinggi. Wahyu Saputra, Selebes TV.